Yuk. Hey, what's up guys, balik lagi sama gue Reddy North Beach Club. And today kita bakalan nge-unboxing satu paket. Kita di luar thrifting ya. Kita nge-rewind lagi sedikit. Kalau channel kita gak cuma thrifting, kita ada local brand, ada sneakers, ada banyak lah pokoknya. Yang penting sesuai lifestyle anak laki-laki sih sebenarnya. And kita sekarang ada dapat satu barang. Ini adalah dari teman kita. Adalah sponsor atau ya bisa dibilang untuk menyupport kita lah. Jadi ini adalah Hamjinsku, ya kan, hashtag for outstanding visual. Jadi Hamjinsku ini kalau lu banyak yang nanya dari dulu, gua pakai celana apa? Gua walaupun thrifting, cuman celana gua dari dulu lokal, yaitu ini Hamjinsku. Dari awal channel kita emang kita udah kenal dan kita disupport terus lah sama Hamjinsku ini. And then kita bakal buka, ini adalah paket yang menurut gua gede, tebel, berat. Kita bakal buka paketnya. Dan untuk bulan ini dia ngirim apa buat kita gitu ya kan. Kita lihat buat bulan ini Hamjinsku ngirim apa. Ini kotak seperti ini. Buka gimana? Oke. Ini harus diginiin dulu. Kita unboxing secara perlahan. Hamjinsku ngasih kita apaan? Semoga tidak mengecewakan. Oh, gak pernah mengecewain sih si Vincent ini. Buat tulisan seperti ini. Thank you Vincent. Udah rilisan terbarunya ya. Udah nge-give kita beberapa barang rilisan terbarunya Vincent lah. Dari Hamjinsku nih. Ya, ini adalah barangnya dan kita buka. Belum ada yang kurang. Kita buka dari Hamjinsku. Ini meetup. Ya, pertama ini kita dapat apa nih? Certificate of Authentic. Oke, tambah keren aja ini. Gila. Oh, ini ada bill pembayaran. Kita dapat apa aja? Kita new A1 jaket, terus NH cargo, sama The Process Black Wash Tee. Oke, kita dapat 3 item. Pakai ini certificate of authentic dari Hamjinsku. Ini dari ya, dulu ya udah gitu. Dari dulu. Dan ini ada paper wrap. Kita buka Hamjinsku. Seperti apa produk terbarunya dia? Wow. Yang pertama ada celana kargo. Kita buka sama-sama kargonya. Woi gila, size 38 size gua. Oh, gua next size ya? Dulu perasaan gua makanya size 36. Jadi tinggi gua sekitar 170, berat sekitar 90-100. Naik turun tergantung keadaan duit. Ini makainya size 38. Ini ada kargo warna hitam. Kayak begini. Ya, gelap. Kita buka deh. Damn. Depannya kayak gini, belakangnya kayak gini. Hamjinsku ini kargo, pertama kali kargo warna hitam, terus ada washingnya gitu. Nggak hilang cuy, keren. Keren, keren. Dan masih sama dengan detail-detailnya Hamjinsku. Wih, ini ada ininya nih. For outstanding individual, hashtagnya Hamjinsku. Jadi ini barang pertama, ini ada celana kargo. Ya, menurut gua keren banget. Thank you, Vincent. Ini item terbaru dari Hamjinsku. And then, next. Ini ada satu t-shirt. Kayak washing gitu ya. Iya, kayak washing gitu. Apa di belakangnya? The Process. Oh. Jadi kita pernah ke pabriknya sih ini, ya? Iya, kebetulan kita pernah ke pabriknya dan bikin konten juga. Coba kita
lo scroll, kita pernah ada video ke pabriknya. Jadi ini adalah proses pembuatan Hamjinsku dari mesin ini dan mesin washnya lah ya. Jahit. Ini SS1920. The process. Keren ya bajunya ya? Tie-dye, tapi sebenarnya buat tie-dye. Ini apa ya? Katanya sih washing ini bukan tie-dye. Kayaknya teknik mencuci. Ini meetup Indonesian artisan, yoi. Artisan kali ya. Dengan Hamjinsku sini ada logo size-nya di sablon. Dan ini sablon ini keren sih. Bajunya baru kali lihat, baru kali ini gua ngeliat baju kayak gini, bukan tie-dye ya. Ini kayak wash gitu. Teknik ini udah lagi sedikit nge-fade gitu ya. Iya, rada-rada nge-fade. Cocoknya ala vintage ya kan. Itu dan yang terakhir. Ini nih yang beda nih dari Hamjinsku. Ini adalah jaket yang Hamjinsku kan lebih ke mainin warna kayak tadi itu celananya. Ini gue di give-in beberapa barang yang lumayan simple, nggak terlalu berwarna. Cuman tetap orang tahu ini denim top bukan brand lain karena kayak dia ada satu signature gitu. Ya? Signature ya, signature. Sama ada watermarknya sendiri sama dia. Nah, sesimpel ini cuy, warna coklat. Terus ada detailing jahitan logo Hamjinsku merah, terus ada ini trip. Ada ini kan bekas jahitan gitu. Ya, ini modelnya gini, simpel ya, warnanya enak coklat gitu ya kan. Terus belakangnya seperti ini. Lu mau lihat dalamnya deh. Gimana nih? Dalamnya. Oh. Ya dalamnya wah, pet Hamjinsku. Size-nya L. Size gua. Ini kalau nge-fit udah nge-fading gitu bagus kan? Iya, ini kalau nge-fading bagus nih. Sobek ya. Ya. Kantongnya biasa ini biasa dia. Keren nih Hamjinsku. Ya, jadi ada produk baru. Gua mau gua cobain kali ya, kita pakai gimana bentuknya dan looknya dari Hamjinsku by Denim Meetup. Thank you Vincent. Jadi kalau lu mau ngecek katalog Hamjinsku, lu cek aja di Instagramnya Denim Meetup. Nanti ada beberapa barang yang lu mungkin lihat di sini ya, lu pengen juga, lu bisa order di situ karena ini adalah beberapa katalog baru dia yang paling terbaru sih gitu. Jadi lu langsung order aja, jangan ketinggalan. Karena beberapa teman gua ada yang cerita pribadi nih ya, teman gua ada yang awalnya ngeliat, ngelirik, ketika gua pake dia pengen beli, nggak taunya udah kehabisan size-nya gitu. Jadi menurut gua langsung aja cepat order karena ini sayang banget nih, daripada lu ketinggalan susah nyari produknya. Jadi kayak gitu. Karena beberapa subscriber gua pun ada yang nge-DM, "Bang, itu lu jual nggak di toko lu atau gimana?" Ya ini kan lokal brand, kalau gua masukin ke thrifting kan jatuhnya jadi garage sale gua. Cuman ini nggak akan gua jual karena ini kayak support gitu ya kan, di gift buat gua. Jadi gua bantu marketingin, gua pake kalau menurut kalian cocok di badan kalian juga. Jadi langsung aja beli produknya. Nanti link Instagramnya gua taruh di description, langsung lo order dah. Jadi mungkin gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gua Ray dari North Beach Club, and I'll see you, peace out guys. Peace. Berapa sih? Back, that is. 7 o'clock tonight, we'll be out of the country. You'll never see us again.